What up guys, welcome back to my another YouTube video. Bener lagi sama gue Arief Kurniawan, channel AK Production. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas buah lensa keluaran dari Lumix dengan focal length 14mm dengan bukaan f2.5. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini atau kalian udah berulang kali datang ke channel ini tapi belum subscribe, please di subscribe terlebih dahulu dan juga diklik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Oke, tanpa panjang lebar, mari aja langsung kita bahas dan kita review lensa Lumix 14mm f2.5 nya. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah build quality nya terlebih dahulu. Lensa Lumix 14mm f2.5 ini terbuat dari plastik yang solid hampir di semua bodinya. Front cap-nya, back cap-nya, dan juga body samping-sampingnya semua terbuat dari plastik yang solid. Yang walaupun terbuat dari plastik, lensa ini terlihat mahal dan juga nggak terlihat ringkih ya. Enak dipegang karena plastiknya sangat solid dan yang pastinya materialnya pun terbuat dari material yang bagus. Oke, selanjutnya adalah lensa ini merupakan lensa wide dengan focal length 14mm di sistem micro four third, adapun di full frame yaitu equivalent dengan 28mm. Seperti gue bilang tadi, lensa ini adalah lensa wide, asik banget digunakan untuk foto landscape pemandangan gitu ya. Bisa juga untuk vlogging dan juga asik banget untuk kalian mendokumentasikan acara-acara yang ada di kalian. Untuk produksi video juga asik banget. Adapun mountingnya adalah mounting untuk micro four third, so pastikan kalian menggunakan kamera micro four third seperti Lumix ataupun Olympus ataupun Blackmagic kamera atau apa ya, kayaknya sih Blackmagic kamera itu juga menggunakan sistem micro four third. Jadi mountingnya itu jangan sampai kalian salah, karena ada beberapa jenis kamera, ada APS-C, ada micro four third, ada medium format dan sebagainya. Pastikan kalian memiliki kamera dengan sistem format di micro four third. Oke, adapun mountingnya terbuat dari metal dan ini salah satu build quality yang oke banget karena udah terbuat, mountingnya terbuat dari metal dan sudah bisa dipastikan lensa ini awet banget digunakan untuk jangka panjang. Dan adapun lensa ini adalah lensa fake, which is ini nggak bisa ngezoom ataupun nggak bisa zoom in zoom out, kalian harus maju atau mundur sendiri menggunakan badan kalian. Oke, jadi pastikan kalau ada pertanyaan biasanya ini bisa ngezoom atau enggak atau bisa zoom in, atau pertanyaan tersebut jawabannya adalah lensa ini adalah lensa fix dan tidak bisa ngezoom atau tidak bisa zoom out ya. 14mm ya udah, that's it. Jadi kalian harus maju mundur sendiri gitu ya. Adapun berat lensa ini adalah hanya di 73 gram aja, itu benar-benar enteng banget, nggak nyampe 100 gram. Kalau kalian menggunakan kamera ini yang gue pakai, seperti yang gue pakai yaitu Lumix G9, nggak akan nyampe 1 kilo, gue jamin, karena berat kameranya sendiri nggak nyampe 1 kilo, plus lensanya cuma 73 gram aja. Wah, itu menurut gua asik buat dibawa hunting kemana aja dan gak bikin tangan kalian pegel atau capek berlama-lama menggunakan lensa ini. Dan lensa ini tuh bisa tergolong lensa pancake ya. Lensa pancake itu maksudnya lensa kecil yang ukurannya sangat-sangat kecil, bisa dibilang. Kalau gue bilang kecil banget sih enggak, karena ada beberapa lensa termasuk kayak lensa Olympus dengan bukaan 15mm di f2.8 itu lebih kecil lagi, lebih tiny lagi, dan juga lebih tidak berat ya, lebih ringan lagi. Adapun diafragma atau F-nya ada di bukaan f2.5 di bukaan terbesarnya dan di f14 untuk bukaan terkecilnya. Dan di body lens ini terdapat sebuah ring fokus gitu ya. Jika kalian menggunakan setting kamera di manual fokus, kalian bisa menggunakan ring fokus yang ada di body kamera, maksud gue di body lensanya ya. Dan by the way, ini jarang banget gue pakai. Gue kalau menggunakan manual fokus settingan di kamera, gue selalu menggunakan layar untuk mencari fokusnya, untuk mendapatkan fokus objek satu ke objek lainnya. Jadi tinggal touching aja dari objek satu ke objek satunya menggunakan layar yang ada di kamera ya, karena di Lumix G9 ini sudah mendukung
fitur tersebut. Dan asingnya lagi di lensa 14mm f2.5 ini adalah lensa wide yang tidak ada distorsi sama sekali, minim distorsi, dan untuk hasilnya asik banget, apalagi kalau yang memotret pemandangan atau pegunungan dan sebagainya, itu tidak ada distorsi sama sekali. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngedit di post productionnya, oke? Okay? Adapun lensa ini memiliki motor penggerak untuk autofocusnya. Jadi buat kalian yang suka menggunakan autofocus, lensa ini menggunakan autofocus. Dan by the way, ini gue record menggunakan lensa ini di tangan gue nih, ya kan? Nah, ini gue menggunakan autofocus. Gimana kalau kita langsung aja tes autofocusnya, oke? Okay? Gue bakal menghilang dulu sejenak. Gue balik lagi. Nah, gimana? Lumayan cepat kan? Gue balik lagi. Nah, gimana menurut kalian? Lumayan cepat kan? Kita coba lagi ya. Yo. Nah, dia tuh ini by the way di Lumix Q9 gua, ya kalau menurut gua sih lumayan cepat. Dan by the way kemarin juga gua udah tes untuk autofocusnya juga asik. Kemarin juga gua udah tes di manual fokusnya saat di Braga, bakal kasih footage-nya ini. Nah, itu menggunakan manual fokus, dan untuk di Lumix Q9 walaupun lensa ini tidak memiliki image optic stabilizer, karena di Lumix Q9 gua udah ada IBIS-nya, it's okay, nggak jadi masalah. Itu kemarin gua handheld, tidak memakai gimbal, tidak masalah sama sekali. Everything is okay, oke? Okay? Nah, kita masuk ke image quality-nya. Menurut gue image quality-nya di lensa ini dari bukaan 2.5 sampai bukaan 14 itu semakin atas semakin tajam. Di 2.5 juga udah tajam, ya kan? Naik lagi ke 3.2, 4 dan seterusnya itu semakin tajam menurut gue, dan nggak perlu diragukan lagi. Lensa kecil ini tuh asik banget. Udah kecil, ringan, dan hasilnya juga tajam menurut gue. Oke, itu lensa ini asik juga untuk selain foto landscape, asik juga untuk videoan, karena di untuk menggunakan untuk lensa ini bisa asik juga digunakan untuk video, contohnya bisa untuk produksi interview atau podcast, jadi main kamera ya, atau main lensa untuk mendapatkan seluruh objek. Dimana jika misalnya kalian mendapatkan ruangan yang sempit, lensa ini masih bisa diandalkan banget karena focal lensa di 14mm dan bukaannya tuh di f2.5, walaupun bukaannya nggak terlalu lebar karena masih ada beberapa lensa yang lebar, meski udah pasti harganya mahal kalau jika bukaan f-nya di 1.2, contohnya misalnya 1.4, 1.8 dan sebagainya, apalagi di 0.95 gitu ya, itu asik banget buat low light. Nah, di lensa ini di f2.5 nya kalau di low light menurut gua masih sedikit kurang, tapi jangan khawatir, dengan ISO 1000 maksimal menurut gua, di batas 1000 itu masih fine-fine aja. So kalian gak usah khawatir, masih aman, masih oke, okay, gitu kan. Kemarin juga gua hunting di malam hari, it's fine, it's okay, hasilnya juga tajam dan gak jadi masalah. Nah, itu tadi dia kelebihan-kelebihan dari lensa ini. Adapun kekurangannya menurut gue cuma ada beberapa. Yang pertama adalah bukaannya masih di f2.5, which is untuk di low light kita harus naikin ISO-nya ya sampai 1000 gitu ya, tapi gak terlalu masalah banget sih buat gue. Mungkin buat beberapa orang itu menjadi sebuah masalah, ya
Salah satunya ya kalian harus menggunakan lighting ya, atau naikin ISO mau nggak mau. Dan untuk lensa ini juga belum ada optic image stabilizer-nya. Buat mungkin beberapa orang bermasalah juga, tapi buat gua nggak begitu jadi masalah karena di Lumix G9 ini di firmware 2.4 IBIS-nya udah oke banget, AF-nya udah oke banget. So, nggak jadi masalah, nggak big problem buat gue, oke? Okay? Untuk harganya sendiri, lensa ini masih dibilang cukup mahal, gue nggak tahu kenapa, dan BDO ini kayak rare gitu ya. Ada, kadang enggak gitu ya. Kalaupun ada juga, harga second-nya tuh bisa di 1,7, bisa di 2,3 jutaan, ada yang juga 2 jutaan. Jadi tergantung seller-nya juga, tergantung kondisi lensanya juga, dan juga kelengkapannya. Gue juga bingung untuk harga barunya, udah gue search beberapa marketplace, termasuk di Tokopedia, di Bukalapak, dan juga di Shopee. Harganya tuh bervariatif banget, mulai dari 4 jutaan, tuh kan masih mahal, sampai 6 jutaan. Nah, gue juga gak tahu tuh kenapa apa yang ngebedain harganya bisa 4-6 juta perbedaannya, which is bisa sampai 2 juta sendiri perbedaannya. Ya mungkin karena susahnya lensa ini gitu ya, dan mungkin juga karena satunya distributor, satunya official, satunya agen, maksud gue kayak nggak resmi, satunya lagi resmi gitu ya. mungkin itu perbedaannya. Gue juga nggak tahu kenapa perbedaan si lensa ini harganya cukup sangat jauh, dan lensa secondnya juga masih lumayan mahal. So kayaknya gue bakal keep lensa ini, gue nggak akan jual, gue bakal pakai untuk produksi video gue. Oke, mungkin segitu aja sedikit review tentang lensa ini. Gimana menurut kalian, apakah lensa ini merupakan lensa inceran kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang miss yang belum gue bahas, silahkan aja tulis di kolom komentar, gue bakal balas komentar kalian. Dan buat kalian yang udah nonton sampai ini, gue ucapin banyak terima kasih. Buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe terlebih dahulu, diklik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Oke, gue Arif Kurniawan undur diri, thanks for watching, see you in the next video, and stay creative, bye bye.